Halo semuanya, balik lagi di channel Dianov Tani. Hari ini kita akan bahas review motor ya. Kebetulan ada Om Ciko di sini. Gimana Om kabarnya? Kabar baik, Jan. Baik ya. Udah lama enggak ketemu ya. Long time no see. Muncul-muncul ya, ada motor yang lumayan menarik kita review hari ini. Ini motor Ninja RR tahun berapa nih, Om? Ini tahun tua lah, Bu. Tahun tua ya. Saya sampai kebanyakan motor lupa. Ini motor gak ada di rumah semua. Saya pinjemin ke orang. Iya. Nah, kebetulan ini lagi santai ya. Deket-deket sini ya. Terus kita mau tahu nih spek-spek motornya Om Ciko yang ini. Kira-kira apa aja yang udah di-upgrade, terus part-part yang udah diganti apa aja nih, Om? Mulai dari mana dulu nih? Dari bagian kokpitnya dulu deh. Kayaknya menarik banget ini. Kalau kokpit saya masih standar sih ya. Standar ya? Standar. Belum saya ganti mikron. Oke deh. Belum saya ganti mikron. Iya. Habis ini keracunan ya mikronnya. Tapi nanti habis itu next akan saya lebih ganti dari itu. Pakai yang lebih canggih. Ada okay. MXL namanya. Oh, MXL. Wah, udah dikasih tahu nih di video ini ya. Itu orang nggak ada yang punya. Nggak ada yang punya itu ya? Yang pakai itu belum ada. Ternyata saya gabung kayak pakai MXL. Terus? Untuk end grip ya pakai merek Itali juga. Oke. Okay. Untuk handle pengereman masih pakai merek Jepang ya. Iya. Jepang. Lalu untuk shockbreaker dari Swedia. Swedia. Ya, yang warna kuning itu ya. Emas ya. Ya. Gold. Gold. Tahu lah ya. Itulah. Untuk master Itali juga. Ya. Master Itali ya. Kaliper juga Itali. Terus apa lagi ya? Pelek ya kebetulan bantu teman sendiri produk ya belalai itu ya kan. Jadi nempel sih, jadi makin kelihatan manis ya kaki-kakinya warna hitam. Terus dan kolaborasinya kenapa sengaja warnanya ngejreng seperti ya, ini itu, kenapa tuh? Itu ada filosofinya. Apa tuh? Ya biar buat pansos aja. Pansos. Ini lagi ngetren loh, ninja-ninja itu ada warna pink ya kan, ada warna biru fluorasin, ada putih ya kan, terus yang ini juga banyak yang pakai ini Om ya. Ya salah satu trendsetter untuk warna ya? Itu kan kemungkinan saya ya. Enggak tahu yang lain. Dua-dua siapa saya juga enggak tahu. Tergantung selera ya. Iya, tergantung selera juga. Sebelum kita ngobrolin habis budget berapa buat modifikasi, tapi pada intinya kita mau bahas salah satu part yang bikin motor ini menarik lah. Pengen kita bahas di hari ini. Nah, salah satunya adalah motor ini udah dipasangin quick shifter. Motor 2 tak bisa pakai quick shifter gitu kan. Ya. Rata-rata kan quick shifter tuh buat motor moge ya kan? Oh, enggak juga ya. Enggak juga ya? Nah. Ya, intinya pada motor balap lah ya. Moge itu kalau itu moge itu udah bawaan dari pabriknya yang untuk sekarang ya. Nah, untuk sekarang-sekarang. Sekarang ini kan kemajuan teknologi. Jadi udah bawaan dari pabrik, mereka udah dibikinkan quick shifter khusus. Nah, kalau sekarang ya saya ya kebetulan dipercaya sama Itali. Wah, mantap brand nih. Itali. Kita sebut saja mereknya. Ya, SP. SP elektronik ya? SP Quick Shifter. Oh, SP Quick Shifter bilangnya ya. Dari Itali. Ini PNP di motor apa, Jo? Motor 2 tak bisa, 4 tak bisa. Semua motor bisa ini. Yang penting ya? Karbu sama masih menggunakan CDI. Pengapiannya baik AC ataupun DC ya. AC maupun DC itu penting ya. Oh, itu penting. Penting banget karena kita harus tahu ya jalur-jalurnya ya. Jadi gini loh. Kenapa ada istilah 2 tak menolak punah? Kenapa itu? Nah, motor 2 tak ini kan udah nggak diproduksi. Betul. Ya kan? Jadi akhirnya teknologi apa sih? Orang kan biasa modif kan cuman dari pelek, dari shockbreaker, dari master, dari stereo lah. Biar kelihatan hedon. Hedon ya? Padahal fungsionalnya ya, sama aja. Ya, Indonesia orangnya banyak gengsi kan. Iya, kalau saya lebih ke fungsi. Fungsional, ya, fungsional. Iya, kedepannya tuh mikir teknologi supaya orang itu nggak jenuh. Dari dunia balap pun juga sama. Dunia balap kemarin saya habis menyetak best time dan best record. Wow. Dan menarik nih kayaknya. Apalagi ya? Banyak yang liput Om Ciko soalnya. Itu bikin geger. Oh iya. Itu bikin best time, itu gila itu bener. Dipasang di underbone 1-2 aja. Akhirnya dari situ orang kan nggak percaya dulu kan ya. Nggak percaya, tapi setelah saya aplikasikan dan menang meninggal jarak jauh dengan musuh-musuh rival-rivalnya, akhirnya apa? Mereka baru tahu, oh ini loh ternyata quick shifter punya saya itu kelebihannya ini loh. Nah ini dia, baru melek. Ternyata Om Ciko tuh membuka mata batinnya sih, membuka mata apa ya, visioner lah, mata batinnya para mekanik, para pembalap.
yang ada di Indonesia ya tentunya. Ya, itu penting, ya. Itu. Penting banget ya. Karena ke depan itu yang diutamakan sekarang teknologi. Teknologi. Perang teknologi. Betul. Bukan perang lewat katanya ya. Iya. Atau feeling kamu sih enggak. Karena ada teknologi, semuanya bisa terbaca semua. Iya benar Om. Pokoknya yang ngikutin Om Cuko mungkin pernah lihat ya di beritanya dulu ada yang namanya ban setan. Iya itu sempat viral juga. Ya. Terus kedua ada Mikron ya. Mikron masih sama sekarang. Mikron masih sampai sekarang loh. Nih Om Cuko loh yang masukin. Terus yang ketiga ada Resbok dulu. Oh Resbok dulu. Iya Resbok dulu. Tapi fungsinya sama ya? Sama juga. Kalau itu data log, data lab data aja. Oke. Okay. Ya. Karena router bisa juga. Terus baru. Baru yang terbaru. Terbaru ini. Nah, oke nih Om. Untuk installnya gampang nggak sih sebenarnya? Itu gampang kok. Gampang ya? Itu stand alone. Kelebihannya stand alone tau nggak apa? Apa tuh? Stand alone itu tanpa menggunakan aki. Oh. Jadi kamu motor balap nih, kan nggak pakai aki. Total loss misalnya total ya. Loss, ya kan? Jadi tinggal kita masukin ke ground, CDA sama coil. Oh gitu ya. Udah ada tiga nanti. Nah nanti tinggal kamu review dalamnya aja. Nah nanti juga kamu rasain sendiri. Ya kan? Luar biasa. Penasaran kayak gimana rasanya? Jadi motor kamu kalau mau ngoper gigi nggak perlu pegang kopling. Kan ini kan koplingnya terlalu keras. Santai ya. Ya kan? Sambil ngerokok bisa kayaknya. Kamu sambil ngerokok pun juga bisa. Jadi kalau apalagi anak sekarang anak-anak apa sih Sunmori ya? Iya. Sunmori itu mereka kan pegel. Kecapean megang kopling, ya kan mau nambah gigi megang kopling namanya ini jadi nggak usah. Yeah. Jadi kamu nggak usah nutup gas, tinggal kamu panteng RPM-nya juga kamu akan ngacir dengan sendirinya. Mm-hmm. Gitu. Tapi kalau buat nurunin apa giginya? Oh harus tetap pakai kopling. Kalau kamu belanda. Gendang, ya, saya kira kayak auto bleeper gitu kan. Enggak. Oke, berarti baru nambahin giginya aja. Nambah gitu, giginya. Kalau untuk engine brake tetap harus pakai. Tetap. Kalau untuk nurunin gigi, ya kan, tetap pakai kopling. Karena orang kalau nggak biasa pakai quick shifter, satu kali, dua kali pasti belandang. Oh, gitu ya? Pasti lempem. Pengennya apa? Ngegas terus. Ngegas terus. Dia lupa. Pakai kopling. Pakai kopling. Jadi matic kan dia. Iya. Dari manual jadi matic. Selama ini sih kekurangan sih nggak ada. Belum ada ya? Belum. Malah justru dikasihnya kelebihan semua ya. Iya. Kalau untuk timing sendiri, Om pernah ini nggak perbedaannya? Bandingkan yang nggak pakai quick shifter sama pakai quick shifter tuh berapa timingnya, bedanya? Bisa selisih 3 detik sampai 5 wow. detik. Lumayan ya? Itu 20 putaran ya? Iya. 20 lap ya? 3 detik sampai 5 detik tinggalnya. Nggak perlu pakai ban setan udah. Nggak usah pakai ban setan. Jadi ban setan udah nggak kepake. Sekarang udah pakai cukup quick shifter aja udah cukup. Percaya karena ya? Karena teknologi, kenapa? Ban itu kan selalu habis kan? Betul. Kalau ini udah sekali pakai, mau ban lokal kayak mau ban impor ya bodo amat, tetap digas aja udah. Digas aja ya, penting ya. Installnya gampang, banyak kelebihannya, terus apa namanya, bisa mangkas waktu juga ya Om ya, packagingnya kayak gini ya. Tuh. Itu busa apa itu namanya? Busa yang biasa di tukang juragan telur nih. Nggak tahu apa-apa. Nah, setiap kalian pembelian kayak gini, pembelian ada keterangannya ya. Belakang ini. Oh, ada. Jadi ini. Ini, ya kan? Kita liatin ya. Ini untuk CDI. Oh, ini CDI-nya. Ini untuk CDI. Jadi kalau untuk injeksi itu beda lagi. Oh, ini beda lagi, beda lagi. Sebenarnya. Ini untuk CDI. Kalau yang PVL ini? EVL ini untuk moge-moge. Oh, moge-moge. Berarti pastiin centangnya di CDI ya. Ah, kalau untuk motor CDI. Oke, CDI injeksi itu PVL. Gitu. Kalau sensor-sensor ini, Om? Oh, ini yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja kalau ya. Enggak penting enggak usah. Enggak usah. Buat apa? Buat apa? Jadi ini memang market khusus untuk market Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Yang penting-penting aja. Terima kasih, Om. Pokoknya kita lihat dulu dalamnya kayak gimana. Yang pertama yang kalian dapetin ya. Itu ini modul namanya. Modul. Nah, ini pertama modul ya. Modul ini. Jadi modul ini untuk setting sensitivitas kamu mau terlalu enteng atau berat. Oke. Okay. Giginya. Nah, ini yang dinyalain salah satu aja dari tombol 1 sampai 10. Ini kan 60 second berarti kan 1 menit. 60 second 1 menit, ya kan? Kalau kamu yang jeda. Iya. Kalau jeda kan time cut off. Nah, itu di sini. Ini matiin. Tinggal dimatiin nyalain gitu. Yang biasanya dinyalain untuk balap atau untuk anak-anak komunitas. Berapa Om biasanya? Oh, 9. 9. 9 dan 10. Okay. Itu jedanya 0,33 second. Wow.
makin sensitif dia. Makin sensitif ya? Makin sensitif. Langsung ya, udah ya, masuk ya. Tuh, wow. Kayaknya tang 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 terus. Waduh. Ya. Kayak bawa metik ya. Nah, ini apanya nih, Om? Bagian apa nih? Nah, ini namanya sensornya. Sensornya. Sensornya yang ini yang dipasang di bawah ya? Ya, di bawah. Nah. Itu sensornya. Nah, ini kita buka lagi. Kita buka lagi dalamnya. Ini ada dua colokan ya, kalau bahasa Indonesianya itu soket. Soket, ya. Soket ini bisa push dan pull. Bisa dicongkel, bisa diinjek. Bisa diinjek. Ya kan? Kita tinggal colokin salah satu aja. Kamu mau diinjek apa dicongkel? Dua-duanya deh misalnya. Eh, kalau kita mau di gigi satu kan semuanya gigi ke bawah. Duanya congkel ke atas. Oh iya. Udah colok ini ke hijau. Oh. Hijau sini. Oke. Okay. Nah, ini tinggal lepas satu. Nah, ini kebalikannya. Pusatin jari diinjek sama di congkel. Congkel. Kalau misalnya kayak MotoGP gitu. Dibalik. MotoGP. Iya. Yeah. MotoGP dia pakainya yang injeksi ya. Oh, yang injeksi. Jadi ini nanti koneknya di sini. Oh, dicolokinnya ke sini. Ke sini. Tanpa aki ya tadi ya. Standalone. Standalone. Nah, ini kan nggak berfungsi nih, switch nih. Nah, itu gimana? Nggak penting. Oh, nggak penting. Nggak penting. Nah, okay. Ini yang penting itu tiga ini. Kemana aja Om nih nyoloknya? Ini ground. Oh, ini ground, ya. Ini CDI. CDI. Ini coil. Oh, ini coil. Oh, udah. Selesai. Simple ya? Colokin doang ke sini, salah satu. Nah, kalian bisa langsung pasang sendiri sebenarnya ya. Tuh. Nah. Oh, udah selesai. Selesai? Gini aja Om? Gini lah, gini. Nah, itu tempelannya ini taruh di sini. Oh. Jadi untuk bracketnya ini. Ini bracketnya double ya. Double tip-nya. Jadi 3M ini. 3M-nya buat nempel di dalam bagian situnya ya. Iya, betul. Wah. Mudah ya pasangannya. Beneran? Gampang banget nih, Om. Ya, kalau yang enggak tahu lagi ya komen aja di bawah. Emang ini Italia itu ini diproduksi sejak tahun 2003. Udah lama ya padahal ya? 2003. 2003. Akhirnya saya kerjasama di lama dia dan ini dipakai di ajang WSBK. WSBK betul. WSBK pakainya ini di bawah naungannya Arubaid. Oh, kalau iya. Kamu tahu tim Ducati, WSBK yaitu. Ini ya Om ya. Arubaid. Kalau untuk produk sejenis ini di luar sana ada nggak sih? Ada. Ada. Di sana kan khusus mogi-mogi semua. Mogi-mogi semua ya. Tapi gini ya. Kedepannya planning saya ini dari untuk motor 2 tak dulu nih. Karena 2 tak Indonesia itu gila gitu. Gila. Marketnya. Ya, kan? Banyak yang ngakuin sih. Banyak yang ngakuin. Nah. Ya, 2 tak itu gila. Dari 2 tak itu nanti saya lari ke dunia drag bike. Habis dunia drag bike saya kan lari ke gas track. Dari gas track saya baru main ke mogi. Dari mogi saya kan ke Harley. Kalau untuk go-kart udah. Udah ya. Oh, ini go-kart udah ada. Ada. Mobil udah. Mobil juga udah banyak ya kayaknya ya. Yang pakai ini kan? Ada. Ada. Wih, lumayan ya. Ajib ya. Untuk motocross ada, supermoto ada. Sebenarnya ini bukan yang hal pertama kali di Indonesia yang dipakai di motor 2 tak kan? Enggak. Enggak ya. Tapi. Sekarang titik kiblat untuk teknologi itu Eropa. Salah satunya Italia. Iya sih. Italia, udah apapun pasti Eropa. Eropa Jepang udah kegeser, era Jepang itu udah geser. Sekarang serba Itali ya. Serba Itali, Spanyol, Itali, Spanyol. Ya, pokoknya bangsa Eropa lah. Itu udah teknologi itu udah belum ada yang ngalahin itu. Itu ya. Belum ada. Sampai saat ini ya di MotoGP kamu lihat aja yang nempel dari brand Asia apa? Cuman busi dan rantai. Selebihnya apa? Helm. Helm bisa dihitung jari. Hitung jari, ya nggak banyak sih, ya, bener Om. Ya, itu aja. Kebanyakan brand-brand Italia yang mungkin agak nggak familiar yang kita dengar gitu ya. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Mobil paling mahal kan dari mana? Eropa. Mereknya apa? Porsche. Ferrari. Ferrari. Banyak. Lamborghini. Lamborghini. Italia. Ya, ya semuanya. Motor. Itu juga lama. Italia juga. Italia. Itu paling gila harganya kan? Iya benar. Kali 4 gitu. Nah sekarang pabrikan Jepang. Kenapa pabrikannya Jepang, tapi market untuk Eropa itu dibedakan. Pasti ya itu ya. Itu pasti. Masih sekelas MotoGP pun juga sama. Pabrikannya tetap Jepang. Jepang. Betul. Tapi speknya untuk balap MotoGP itu beda. Beda lagi tuh speknya. Oh ya? Udah beda. Kalau udah pernah nonton MotoGP orang-orang itu pasti tahu netizen. Pasti tahu ya. Karena netizen Indonesia kalau saya ngomong begini, semua komennya nanti pro dan kontra. Karena netizen Indonesia tuh maha benar. Ayo tahu. Nggak mau kalah dia. Iya, serba tahu ya. Serba tahu. Serba tahu gitu loh. Oke nih Om, untuk mengenai harga sendiri nih Om. Biasanya
pasaran di Indonesia Om bandrol berapa sih ini? Harga di Indonesia itu sebenarnya 7,5 juta. Oh, 7,5. 7,5 untuk yang CDI sama karbu. Cuma berhubung saya udah minta pertimbangan dari Itali, market Indonesia jangan disamakan Eropa untuk harga. Iya, harus kan lebih rendah dong. Saya kira saya jual ke angka 7 juta. Oh. 7 juta. 7 juta tuh ya, ingat ya. Jadi 7,5 jadi 7 juta. Karena saya udah dealan sama pihak SP. Ini market Indonesia loh, nggak bisa kamu sama dengan market Eropa. Oke. Jadi akhirnya, oh ya udah terserah kamu. Saya ikutin kamu. Saya sebagai prinsipal di sini, sekaligus distributor tunggalnya, mungkin Asia mungkin ya. Se-Asia nih ya. Wih, mantap Om Ciko nih ya. Pokoknya nanti kita cobain gimana sih bedanya rasanya setelah pasang quick shifter SP ini, ya. Nah kalau untuk yang mau order Om, ini ordernya di mana Om? Bisa dapetin produk ini nih? Kan ada Instagramnya, SP Quick Shifter ID itu saya pegang. Oke. SP elektronik, SP Quick Shifter itu Itali. Bisa order di situ ya? Order itu ada nomor telepon saya. Atau enggak ke toko-toko saya ada? Ada beberapa toko di Indonesia yang udah ambil ini. Oh, distributor berarti ya? Jatuhnya ya? Jatuhnya toko. Toko ya. Jadi apa ya? Reseller ya? Reseller, betul-betul. Reseller ya? Reseller saya itu ada di Jakarta ada, Jogja ada, di Kalimantan ada, nanti ada semuanya nanti. Jadi semua anak-anak motor, anak-anak duatak bisa menikmati teknologi quick shifter ini. Kelebihannya ya itu. Kelebihannya yang tadi itu, yang kita jelasin. Nah nanti saya pengennya biar jalan langsung aja nanti. Yang apa? Boleh nyobain ya. Nyobain langsung motornya gimana sih gitu loh. Before after, kamu kan naik motor apa aja kan ya? Naik motor apa aja ya? Nah nanti kamu tak cek sendiri, nggak usah divideoin deh. Kamu cek sendiri. Nanti kalau orang nggak percaya biar beli sendiri. Gitu aja. Karena saya seneng apa? Karena saya punya tagline sekarang. My Dumu semangatku. Yeah, kalau kamu orangnya ya lama saya, ya itu buat semangat buat saya. Iya benar-benar. Kamu buktiin sendiri deh. Nah ini alat yang sangat berguna banget ya buat dunia balap tentunya ya. Abis ini ada alat apa lagi nih Om? Hah? Yang bisa dieksplor di Indonesia nih? Saya belum bisa buka. Buka? Penasaran, gue selalu ngikutin Om Ciko ya. Kerjasama dengan Amerika. Oke. Amerika. Itu bukan teknologi kalau itu kebutuhan. Kebutuhan ya? Kebutuhan. Masih di otomotif nih ya? Otomotif. Tentunya ya? Oke. Sama. Kita tunggu aja pokoknya. Stay tune aja, ada sesuatu yang baru kita bakal kasih tahu ke teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu thank you Om atas waktunya. Oke ya. Sukses terus ya. Makasih Om, sama-sama sukses juga buat Om ya. Oke, buat teman-teman lanjut ke video nyobainnya ya. Thank you.